Okey, assalamualaikum. Kali ni kita nak buat telur pindang. Daun-daun dia daun apa dek? Daun mengkudu. Ini apa? Daun jambu batu. Daun senduduk. Senduduk serai. Okey, kita basuhkan telur dahulu. Okey. Ini untuk telur sebanyak 150 biji telempiuk. Bawang, daun bawang, garam, lengkuas, kunyit, serai semua ketumbar, jintan manis, jintan putih, garam diselang-selikan dengan ketumbar apa semua. Balik. Tu kau buang telur. Dua dah pecah. Satu tak balik. Mana ada? Satu tu nama dah pecah. Garam. Tak ada ganti link dekat IG ni. IG orang yang trust dia. Tapi kalau dapat garam kasar, lagi dia rasa lah. Kita ambil garam kasar. Okay, last kita tutup sekali lagi. Daun-daun ni semua. Lepas tu kita tutup air. Tadi dia tak pecah, telur tak pecah eh. Tutup dan okay. Siap. Untuk reneh, bukan rebus ya, reneh. Api yang perlahan tadi. Yeah, that's it.